Naila. Untuk jadi pendampingmu. Capek sekali parkir. Enak semua pekerjaan itu capek. Ya, yang capek itu, yang enggak capek itu tidur, rebahan itu. Aduh. Pengen latihan di sini. Permisi, Mbak. Loh, sendirian aja. Sendirian aja? Iya, aku lagi pengen sendiri. Oh, lagi pengen sendiri. Parkirnya di mana parkirnya? Parkirnya di sana. Oh, di sana ya? Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak. Hah? Oh, Mamang, maaf. Iya. Mamang. Enggak apa-apa dipanggil Mamang juga. Bro. Aduh, aku mau. Boleh duduk aja. Iya, aku belum ngomong. Oh, iya. Aku enggak apa-apa di sini ya? Iya, enggak apa-apa. Capek banget, Jon. Bro. Ya gitu. Semua pekerjaan tuh capek emang. Aduh. Capek ya, Mang? Capek. Dari pagi soalnya. Termuter. Enggak muter-muter, Ding. Markirin gitu. Mau pesen minum? Hah? Enggak, aku udah kembung. Kan dari pagi saya ini. Udah habis berapa botol ya? Udah banyak banget. Harusnya jangan sendirian aja ya, Kakak. Kenapa emangnya? Nanti takut diculik. Oh. Enggak, bakal ada yang mau nyulik juga. Enggak bakal ada yang mau nyulik. Kenapa sih? Pada takut sama. Oh, pada takut ya. Gigit kali kakaknya ya. Capek banget ya. Terus, terus. Terus. Saya lagi istirahat dulu, ganti sip. Biasanya kalau saya istirahat itu latihan. Bisa. Keren ya. Iya, saya kan cita-citanya tinggi. Kenapa? Gak apa-apa. Aku ganggu gak di sini? Soalnya pen di sana-sana tuh rame gitu. Iya, soalnya kalau aku nyanyinya di rame-rame tuh malu. Takut diliatin gitu. Gitu. Apa padahal? Iya, enggak. Kalau makin percaya diri kan makin bagus. Iya. Tapi saya percaya dirinya di sini gitu. Ya enggak banyak orang gitu. Iya, maksudnya kakak kan mumpung lagi sendirian gitu. Daripada misal kakak lagi galau, aku hibur. Kayak gitu. Boleh, boleh. Ayo. Boleh, apa-apa ya. Kak suka lagu apa? Lagu yang galau aja. Lagu yang galau. Apa aja? Ku tak bisa jauh darimu. Wow. Ku tak bisa jauh. Nah, itu namanya improv, Kakak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada yang wow gitu ya? Iya, betul. Kalau dalam masakan itu namanya bumbu penyedapnya. Oh gitu. Jadi asin atau manis? Manis kayak kakaknya. Jadi tuh kakak, iya kan? Mm-hmm. Kalau masak aja ada bumbunya, nyanyi juga harus ada. Gitu. Iya. Coba nyanyi yang benar. Nyanyi yang benar. Segini benernya tuh harus yang benar lagi. Kayak mau benar kayak gimana lagi? Ya udah. Lagi? Boleh. Orangnya mah keenakan ya. Keenakan kan aslinya? Enggak juga sih. Hah? Enggak juga. Tapi kata orang-orang enak, Kak. Kalau aku nyanyi enak katanya kayak gitu. Coba. Iya, dengar. Aduh, tarik napas ya. Coba. Ya harus tarik napas dulu, Kakak. Ini namanya mengatur konsentrasi kayak gitu.
Jiwa-jiwanya gitu banget sih kakak. Kenapa? Kayak suara pintu yang digituin. Oh ya, gitu. Gitu. Namanya pintu kurang. Kurang apa? Kalau pintu kan kurang minyak ya. Hmm. Kalau aku kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang siapa? Kamu. Oh. Ya. Aduh, capek. Aslinya udah capek banget ini. Pengen berbahas. Tiduran aja. Tapi nanti kakak, soalnya ada meeting dulu nanti. Ada itu, briefing ya? Ada briefing dulu kakak. Sebelum pulang itu ada briefing semuanya. Nah kayak gitu. Obrolannya itu serius soalnya. Udah berapa lama kerja di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 minggu. Kenapa kakak? Kok 2 minggu 6? Iya 6 2 minggu. Gimana sih? Iya. Saya mau nyanyi, belajar nyanyi. Harusnya kakak aja yang nyanyiin aku ya. Aku kan udah capek nih. Harusnya kakak yang hibur aku gitu biar aku enggak capek lagi gitu. Mau nyanyi apa? Aku enggak bisa nyanyi. Oh, masa? Tapi kakak bisa lah nyanyi. Nyanyi apa? Kayak nyanyi Nina Bobo gitu. Bisa Nina Bobo? Bisa. Tapi bisa. Bisa. Ya, maksudnya tuh buat nyanyiin anak kita nanti. Aku nyanyi lagi aja ya. Nah kakak dengerin aja. Yang fokus kakak ya. Ini udah fokus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam wa adabani wa bil imani karamani fa ishtu umrahani atan ba'idan an ladal fitani ana al-islam wa adabani فَرَكُبُهُ وَيَرْكُبُنِي فَيُعْسِنِي هَوَى الدُّنْيَا وَمِنْ جَنَّاتِ يَحْمِلُنِي بِرَبِّ عُلِّقَتْ عَيْنِي فَرَكُبُهُ Ala
قادة الزمن أنا الإسلام وأدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لظى الفتن وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئة بعيدا عن لظى الفتن. Kenapa? Sekarang suaranya bagus. Loh, emang tadi enggak bagus? Enggak, maksudnya lebih baik. Oh, lebih baik. Oh, pas sekarang udah lebih bagus, sama bagus. Oh, udah bagus sama bagus. Bisa aja kakaknya. Emang kalau yang pertama itu kenapa sih? Perasaan tadi kakak tuh ketawa terus yang pertama. Enggak jelas sih. Iya. Itu kayak gimana? Oh, yang dengernya kurang enak. Oh ya, kalau yang awal itu dengernya kurang enak ya. Tapi kalau tadi adem. Yang barusan adem. Adem. Ya, enak itu. Suka. Eh, namanya siapa sih? Aku namanya Naila. Naila. Naila siapa? Naila Rahmawati. Naila Rahmawati. Masyaallah. Anggun sekali namanya. Kayak orangnya. Bisa banget. Orang Cirebon kakak. Emang sering nongkrong sendirian kakak ya? Sering. Oh gitu ya. Kayak lebih kadang kayak jalan-jalan sendirian juga kan kita kan itu waktu itu. Oh. Me time ya. Me time. Nanya aku juga sendirian aja latihan sendirian gitu. Kan ada teman di sini. Nah? Teman di sini. Ya kan kalau aku latihan kan sendirian dulu kakak. Ya iya kalau parkir mah ada teman gitu. Ya kayaknya udah berarti harus diberaniin. Beraniin. Suaranya enak loh. Beraniin apa? Ya beraniin buat tampil di depan. Oh dia. Gitu ya. Terus. Aku iya niatnya mau ikutan lomba aja gitu ya. Kayaknya menang deh. Kayaknya ya. Aku pastiin juara satu. Juara aku yang dukung. Oh gitu ya. Oke siap. Berarti aku maju aja ya. Maju lah. Maju ikutan lomba-lomba gitu ya. Tapi aku biasa solawatan gitu kakak. Kalau nyanyi-nyanyi tuh biasa solawatan gitu. Tapi emang lebih enak solawatan. Oh enak solawatan ya. Lebih. Suaranya lebih cocok. Oh gitu ya. Damage-nya gitu loh kalau bahasanya mas sekarangnya. Damage-nya tuh luar biasa. Ada damage-nya gitu ya. Bisa aja kakaknya. Aduh. Ini ngomong-ngomong aku ada lagu loh buat kakaknya lo mau denger kan? Mau. Lagu apa? Lagunya ini spesial sih kakak. Kayak martabak. Ya? Iya. Spesial berapa? Pokoknya kalori? Pokoknya kak martabak juga kalah spesialnya gitu. Apa? Gini lagunya. Oi ade berjilbab hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah desi abang awa, insya Allah ada idaman. Gitu. Aduh, spesial itu kan. Aduh spesial. Enggak pakai telur juga udah spesial banget itu kan. Kakak mau selawatan? Biasa selawatan gak kakak? Biasa? Biasa selawatan juga. Masya Allah. Tapi berarti suka kayak kalau selawatan gitu suka ya? Suka. Suka ya? Biasa selawatan apa sih kakak?
biasa selawatan apa? Selawatannya? Salatullah. Gitu. Itu. Salamullah. Ah, itu juga bisa. Coba. Malam Toha. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Wabil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahdil badir ya Allah. Masya Allah. Ternyata iya benar kakaknya ini. Kayaknya kakak ini pecinta sholawat gitu ya. Masya Allah. Ya semoga. Kita kan sebagai muslim kan dianjurkan iya. Untuk selalu bersholawat. Ya semoga kita mendapatkan syafaat ya. Nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kakaknya mendapatkan jodoh yang baik juga ya. Amin. Yang bisa membimbing kakak, yang sayang sama keluarga kakaknya. Yang saling mengerti ya kakak ya. Bener banget, harus. Iya iya, tuh harus kakak. Iya. Angga kak sering ke sini ya? Sering. Tapi kok aku jarang lihat ya? Masa? Iya. Apa kebetulan aja nggak ketemu kali? Iya mungkin. Iya ya, soalnya kan kadang aku markirinnya nggak biasanya rame gitu motornya kayaknya. Hmm. Jadi kan ada bagian-bagiannya gitu, iya. Bagian sini, bagian situ. Baru tahu. Baru tahu. Baru ya? Tahu aja berarti. Iya, makanya aku nggak tahu gitu. Karena jodoh kan nggak ada yang tahu kakak. Iya benar-benar. Iya benar. Iya benar kakak. Jodoh itu nggak ada yang tahu. Ya, kita berusaha aja gitu kakak. Iya, berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa makanya. Kalau misalkan berdoa aja tapi nggak berusaha. Ini sama aja bohong ya kakak ya. Sama aja bohong. Pengen kaya. Doanya aja yang kenceng tanpa usaha ya sama. Terus usaha tanpa doa sombong amat ya. Iya benar. Iya benar. Siapa yang ngasih rezeki? Enggak berterima kasih. Enggak berterima kasih kakak. Aku juga mau berterima kasih sama ibu kakak. Kenapa? Makasih Bu ya udah ngelahirin bidadari cantik ini. Tapi emang kakaknya bener ya suka ngedengerin sholawat gitu? Suka, biasanya kalau itu dengerin sholawat. Kalau apa? Mau tidur? Iya, kadang kalau pagi. Oh pagi itu yang masih fresh gitu? Masih fresh. Kalau aku sholawatan lagi boleh? Boleh. Boleh. Mau request nih? Atau aku pilihin aja gitu? Pilihin aja. Aku pilihin aja. Apa aja aku suka. Boleh. Kau coba kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
معي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا عالم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفت سني من لدنك عناية لأزر طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد صار الدموع العاشقين تسيل لما بدت فوق الحدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل صار الدموع العاشقين تسيل الحمد لله رب العالمين bagus tahu enggak tahu oh tahu sedikit oh tahu sedikit oh berarti tapi pernah dengar berarti ya kakak tahu banyak ya tentang sholawat ya lagu-lagu sholawat gitu banyak tapi ya emang kayak aku nggak tahu lagu judul lagunya tapi oh tahu nggak tahu judul lagu tapi pas ada orang yang itu oh ini nih kayak ya, pernah dengerin ya, gitu ya dengerin dimana? Oh itu judulnya Kulul Kulub kakak gitu aduh masya Allah kakak biasa nyanyi juga ya. Suka iseng-iseng berarti ya kan.
Di rumah biasanya? Di rumah biasanya. Di kafe-kafe barangkali? Belum pernah. Belum pernah? Cobain gitu. Ngelatih mental. Iya. Iya, kita harus ngelatih mental dulu kakak ya. Aduh. Tapi kakak lebih suka pop apa? Lebih suka dengerin pop apa dengerin solawat? Suka dua-duanya ya? Jadi gak bisa pilih salah satu ya? Soalnya kan kayak kita tuh ada self healing yang berbeda-beda. Oh iya benar. Kayak self healingnya kayak lagi misalkan itu kan kalau kitanya lagi emang beneran hilang arah kan. Kayak solawatan itu menenangkan hati. Kalau misalkan yang pop-pop itu kayak kita lagi galau sama. Oh gitu ya, ya. Tapi gitu kalau lagi galau kalau solawatan juga bisa. Iya sih. Iya. Kepala ya gitulah pokoknya ya gitu. Aku juga niatin ini kan. Aku kan apa kayak di blog-blog aku kan ada mau ada pemilihan buat imam musola gitu kakak. Nanti tuh ada kayak pengetesan baca surat Al-Fatihah sama surat pendeknya gitu loh. Kalau aku coba di sini nggak apa-apa, boleh nggak ya? Jadi kan misal gitu kan kakak kan orang lain nih kan. Kecepatan atau kelambatan atau kurang apa gitu kan kakak yang ngerasain. Aku coba ya. Surat apa ya? Surat apa kak? Surat apa? Gak denger kakaknya. Bisik-bisik. Enggak, kayak judul lagu. Oh gitu. Surat pendek apa ya? Apa aja ya? Kayak aku coba ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. الحمد لله. ها؟ Ya, aku masih belajar kan. Masya Allah, masih belajar kan. Tapi gimana menurut kakak? Udah sih kata aku pas. Pas ya? Pas ininya jawabnya gak terlalu kecepetan.
enggak terlalu lambat, jadi sedang. Yang sedang-sedang saja gitu ya. Berarti cocok nih ya. Cocok kalau jadi imam gitu ya. Cocok lah. Imam kamu. Enggak kepikiran sampai situ. Aduh. Biar ini kakak, biar ada hiburan-hiburan. Biar gak terfokus terus gitu kakak, iya makanya. Ya gitulah kakak lah. Tapi aku ini loh kakak, aku punya apa? Kayak punya, jadinya pengen nyanyiin kakak lagu yang spesial gitu. Lagu ini lagunya gimana ya, aku jelasinnya gimana ya, pokoknya nggak bisa jelasin kata pakai kata-kata kakak. Pakai lagu bisa, harus pakai lagu, harus pakai nyanyian, baru aku bisa mengekspresikan kayak gitu. Mau denger? Nggak bahaya. Mau dengar kakak? Seriusan? Boleh. Boleh. Aku coba nih lagunya kayak gini. Tapi aku kasih awalan dulu nih. Awalannya begini kak. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi احترام ناداه آك باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارنيلا كرما نيلا Terastu orang tua Naila, lamar kamu ke rumahmu, minta restu ayah dan ibumu, jangan malu. Dan jangan ragu, pilih aku. Naila, untuk jadi pendampingmu. Ini bunga. Iya. Mau terima gak? Iya, terima aja. Ini buat buat ditaruh di pas bung. Kasih air enggak? Biar hidup. Biar itu udah hidup. Oh, iya udah hidup. Iya. Sepanjang zaman, hidup sepanjang zaman. Bisa gitu. Bisa gitu. Lucu, aku suka warna pink. Oh, suka warna pink. Kebetulan banget dong ya. Ini warna pink. Ya kalau pink kan emang identik cewek gitu kan. Ada juga cewek yang suka pink ya. Iya ada juga ya. Iya emang ada kakak. Betul. Ya emang random gitu ya. Beda-beda. Iya beda-beda namanya selera orang kayak. Ya, tapi selera aku mah kamu ya. Abis ini mau kemana? Bentar lagi juga mau pulang. Oh, bentar lagi mau pulang. Barangkali mau nyanyi dulu di situ. Kita nyanyi bareng? Boleh? Yuk. Yuk. Yuk, bentar aku mau naruh ini dulu ya. Sekalian aja deh. Yuk. 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 Mana? Nyanyi. Iya, seriusan. Sekarang. Sekarang, nanti aku anterin pulang.
Hah? Yuk.